Oke, halo guys, welcome to Main Bro Gaming Channel. Gimana di mana pada saat ini gua udah sedikit nge-build ya DSK-nya dari kemarin gua yang gacha. Ini gua cuman mau pembuktian, enggak ada apa-apa, cuman pengen lihat dengan mata kepala gua sendiri apakah hero ini imba atau enggak. Di samping gua belum baca skill-nya, belum translate skill-nya, belum lihat skill-nya, taunya cuman dari grup dia nge-stop follow up atau ya pokoknya bikin waktu itu gua cuman lihat metal bed itu jadi muternya enggak ada follow up-nya gitu, kayak muter sekali doang. Apakah bener-bener ampus apa itu ya? Kita lihat langsung. Apakah kayak si siapa ini namanya? Si Atom juga kena Hellwind dan lain-lain. Kita lihat ya. Ini kondisinya equipnya metal bandnya gue pindahin ya. Cuman buat ngetes aja. Metal bandnya cuman gue pindahin punyanya Garu. Garunya gue pindahin. Ya udah nggak apa-apa ini Garunya polosan aja lah ya. Jadi ini kondisinya cuma 439.000 damage dan 1,61 HP-nya. Kita langsung aja cari yang sepantaran ya. Karena ini termasuk jubu ya. Jadi gua emang nggak mau cari yang jubu juga. Karena tujuannya cuma buat ngetes aja. Kalau terlalu kuat nanti mati karena nggak punya Geryu ya. Nah ini musuhnya udah punya Geryu semua guys ya. Mati gue kalau lawannya. Nah ini. Ini bisa dites ya, ada CE ya, coba ya. Kalau ini follow up nggak coba? Soalnya kan kalau Metal Bed itu ultimate follow up tuh. Ini kan cuman minion sama ini juga basic attack ya. Kita coba. Mati dong gue ya. Yaudah lah, nggak apa-apa. Kita tes. Nah, namanya cuman ngetes, nggak apa-apa. Dan banyak mikir. Kita pure test first impression. Waduh, mati ini. Semoga nggak ada ini ya. Nggak auto kan ini? Oke, nggak auto guys. Mungkin speednya 2 ya. Gue pengen lihat soalnya. Lock dulu. Oke. Okay. Ini berarti. Depan belakang follow up. Jadi dia follow up. What the hell? Ini apa nih? Aduh bahasa Cina lupa gue lagi. Hah? Berarti ini follow up, ini follow up. Ultimate follow up. Broken Armin. Waduh. Repot ini. Aduh ini power speed berguna banget ini di sini. Karena ini di sini kenanya belakangnya berarti dia cross shape ya. Kayak bandingannya Aloy. Jadi kita coba lagi mungkin Kabuto ya harusnya. Kalau dia follow up ya. Cedut ya, benar ya. Cross shape. Cuman ini nggak bisa kena dot karena CE, you know lah. Nggak bisa kena dot ya. Eh mati nggak apa? Mati nggak ini gua? Mati cok. Taruh posisi nggak apa-apa lah ya. Harusnya taruh depan ya. Biar ini diulti sama ini, coba kita lihat ya. Kalau misalnya mati dia full up nggak nanti? Kita tes nanti. Kalau nggak rata tim gue. Ini si gendut mah keras banget coy. Dia masih follow up. Kayaknya nggak kena racun sih ya. Oh nanti gue sebelahin sama Koketsu aja biar dilindungin ya. Oke. Kita speed 3 aja nggak apa-apa. Wah kalian lihat ini boleh lah. Gua makan, wah diumpetin. Anjir, telen coy. Di blue job ya. Racunnya udah hilang guys ya. Oh gak di follow up. Gak di follow up. Wah iya lu gak di follow up lo. Gak di follow up guys. Oke. Okay. Gak di follow up. Ngapain main anjir. Gak di follow up guys. Iki, udah tuh. Oke. Berarti kalau dikumpul sama si gendut ini, wah, boleh. Nah, coba lagi ya. Mana yang kroco? Mungkin posisinya gue pindah ya. Biar nggak mati. Ini gini aja. Metal bed no. Makasih ini ya. Jadi dia combo jalan terus di home.
T-nya gue serang, C-nya dimakan, C-nya kan gak bisa kena dot ya. Kayak gitu, logikanya kayak gitu. Kita coba lagi. Kalau beneran sih ini GG sih. Cuman gue belum berasa dotnya karena belum di, gak dibuild juga ya. Jadi ini nanti butuh waktu. Tapi gue jamin pasti berasa sih. Ini mati nih gue ketemu gini. Gak ada yang follow lagi. Metal bed gitu ada nggak? Enggak ya? Ini 5. Ada metal bed coy. Metal bed. Ini ah ini. Tates. Tates. Kita makan satu berarti ya. Nah, tendang berarti ini dimakan biar gua nggak mati, ya? Kabuto, jangan kasih jantung dulu. Coba bener nggak ya? Oh bener dia jalan, terus ini juga jalan. Oke ini ke sana ya. Cepuk, 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 cepuk. Jalan nggak? Jalan coy. Makan tai tuh. Gua makan lu. Oh, wah, di sini King bagus banget ya berarti ya. Ini racun lagi. Ini kena racun ya ini ya. Coba dilihat dia full up nggak? Tapi dia full up kalau misalnya super unyielding, kalau misalnya A2 dia bisa langsung full up ya. Kita lihat nanti. Jadi kita, oh gua kira bisa lagi. Bercanda. Ulti, ulti lah. Biar Duh, 3 juta tuh. Ya, racunnya udah hilang ya. Ini kena silent. Apa yang kena silent? Mati dah begitu aja. Sorry pak, tebel pak. Yang kena racun banyak pak, tebel lah biasanya. The ultimate follow up. Mantesan kena silent semua. Ini silent, 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 silent. Jadi goblok langsung. Gak, gak mati. Nah ini, bentar lagi ya. Kita lihat ya, full up gak? Ayo. Ah, gak ada yang mati. Oh, enggak, mukul biasa. Kalau mukul biasa ya gak mati itu. Gila sih tapi cuma sekali ya. The fuck. Keepsack gak sih? Oh, gak keepsack. Cuma sekali doang mantulnya. Gila ya. Parah banget ya kalau A1 ya. Ayo kita coba lagi. Oh silent. Oke siap ke silent. Gak bisa mukul lah. Woi. Aku mau mukul ya. Gua auto juga nih. Escape itu goblok. Karena tapi ya kalau ada ultimate full up gitu sih broken ya. Dicampur sama Tommy, campur sama yang hero nyulik-nyulik gigi itu dicampur sama Cito gigi padong. Kalau kalian punya speed gitu depan belakang sama flashy flash. Ah flashy flash, flashy flash tetap mending sama Gyoro-Gyoro ya. Silent dulu. Oh, bakalan lebih kompleks ini nanti kalau ada flashy flash, flashy flash nganter King terus di depan belakang cuman follow upnya. Sebenarnya fungsinya menurut gua kayak si Psychos, cuman Psychos itu kan counter ulti ya, biar ke silent ya. Kalau ini kayak yang follow up kepotong dan yang hero culik-culik kayak gitu bagus. Menurut gua tetap bagus buat tim kedua sih. Kalau gua sih ya di dojo gitu bagus tim kedua. Kalau tim pertama sih kayak yang bagus Getsu, Flashy Flash, Psychos gitu. Garou server Cina pakai ya, jadi make sense kombonya. Jadi kayak ini nanti buka buat tim kedua, di mana tim kedua rata-rata server Cina itu kan pakainya kayak Atomi terus Metal Bat biasanya jadiin satu kan yang gua lihat ya. Saya sempat ngeliat gitu kombonya rata-rata gitu semua ya, ini buat counter tim keduanya. Bisa nggak dipakai tim pertama ya? Bisa, cuman rata-rata di ini coba aja nanti dilihat ya. Apakah dia bisa diimplementasikan buat tim ke satu yang biasanya Geryu, Uketsu,
Tycos, Flashy Flash, terus grappler lagi itu Garou, satu lagi gua lupa. Emang hero-nya gitu-gitu ya. Satunya kayaknya Citeo kalau nggak salah. Ya, kayaknya Citeo satunya. Ya, mungkin itu apakah hero ini mbak? Sekilas gua lihat, nggak mengecewakan sih. DSK-nya perubahannya kayak gini gila. Signifikan dari segi efek oke, okay. Nanti mungkin Kipsek yang mukul-mukul di tembok tuh ya, di dalam laut, mukul ke batu karang tuh mungkin sangat kali ya. Tapi kita lihat aja, karena ini skillnya aja udah mirip ya. Jadi gitu guys, untuk korotnya gue belum bisa menjabarkan, nanti bakal gue jabarin lagi. Tapi mungkin dalam waktu yang lama ya, karena gue sebetulnya kalau cuma transfer tuh kurang mantep rasanya. Harus rilis dulu baru kita cek, karena kadang pengertiannya beda. Jadi kurang lebih itu, hidupnya gigi banget malah masuknya. Kayak Citeo itu juga gini, nanti mungkin kita coba juga, cuman ini dulu aja. Kayak itu aja guys, dari gue jangan lupa buat subscribe dan like. Thank you for watching. See you the next. Salam, guys.